Hello. Dah start ke belum ni? Hello Adam. Hi. Check sekejap. Alright. Hi. Hi korang, baru balik wedding. Baru balik wedding. Hi from Singapore, baru balik. Salam. Kaki macam biasalah melecit. My god. Kak, saya baru kena pukau tadi. Kena pukau? Macam mana? Cuba cerita. Kurang ajar eh orang yang suka-suka pukau ni. Tak adalah, menganiaya orang macam tu. Ambil duit orang, ambil barang orang, tak bagus tu. Dulu dekat area rumah saya ni pun ada kes pukau juga tau. Orang tu pukau, dia sebelum dia pukau, dia dia survey dulu. Husband orang tu jenis kerja malam. So dia tahu husband orang tu pukul berapa keluar rumah, lepas tu pukul berapa lampu tutup kat rumah. Time tu dia masuk rumah. Time husband orang tu tak ada. Cepatnya dah balik dari majlis Betty. Cepatnya dah pukul 12, dik. Kau ingat aku yang kahwin? Dekat je daripada rumah saya. Tak adalah jauh pun. Berapa minit je. Lepas tu kan, rupanya dia berak depan rumah orang tu. Lepas tu dia pukau. Dia terpukau dengan akak lah tu. Oh, ya ke? Tu punchline ke apa? My God. Memang jahat lah jenis orang macam tu. Betul? Tak, kadang-kadang orang belajar ilmu untuk diri sendiri kan. Tapi bila dia dah start buat dekat orang lain, maksudnya dia menganiaya seseorang. Tak bagus. Takkan majlis sampai pagi buta. Tah, besok anak sekolah weh. Bahayalah pukau tu. Betul. Bahaya memang bahaya. Sekarang dunia kita ni sangat berbahaya sebenarnya. Bahaya bukan dengan hantu, dengan manusia. So, Kak, cantik baju. Terima kasih. Ni baju Chanel Harun. Tim dia putih. Saya tak ada baju putih. So, terpaksa mencari lah. Gemuk weh. Ya Allah, perut. Oh my God. Okay. Siapa lagi? Cantik baju. Terima kasih. Ni baju Chanel Harun. Siapa yang nak kahwin semua ke nak tempah baju, boleh tempah dengan Chanel Harun. Pukau hati awak boleh? Boleh lah labu. Akak dari mana tu? Lawa. Balik menoreh, dek. Akak memang hari Ahad malam Isnin pergi menoreh memang pakai baju macam ni. Mudah-mudahan dapatlah banyak getah. Hai, Jad. Jad Paracord. Siapa nak order gelang? Saya ada satu gelang yang warna hitam. Mana? Selalu ada kat sini. Gelang tu berbentuk ribbon cancer lymphoma. Bermaksud kanser yang saya sedang hadapi lah sekarang ni. So, apa ni? Akak dapat dog gift apa? Alamak, mana dog gift lah? Ada dia macam sabun, comel gila dog gift tu. Lepas tu, apa nak cakap? So, dia berbentuk ribbon warna hijau, lymphoma. Jadi kepada korang semua, tanda support untuk pesakit-pesakit kanser yang lain ataupun anda, tanda support anda untuk saya, anda bolehlah menempah di Jatz Paracord. J-A-T-Z _ Paracord. P-A-R-A-C-O-R-D. Kak, cerita dukung. Leaking. Cinta. Tadi saya jumpa Kak Umi Aida. So, Kak Umi Aida kata, jom ambil gambar dengan dukun, ambil gambar dengan dukun. Lama gila. So kita orang cerita sikit pasal dukun tu. Apa yang korang tengok tu, itu adalah bukan benda yang tak finalize lagi lah kan. So editing dia pun macam tak betul sangat. Lepas tu last scene tu macam tergantung sikit kan. So itu bukan yang betul-betul punya sangat lah. Tapi scene-scene tu memang ada antara scene-scene yang memang ada dalam filem dukun tu. Memang itu yang kita orang shoot lah. I don't understanding what you tell. I just want to tell you that I love you. Ah, Jana. Hai Jana. Jana, terima kasih buah kelapa tu. Ya Allah, terima kasih. Jana ni hari tu dah lah dia tolong belikan saya ubat. Saya kirim kat dia.
dia sedekah kat saya ubat tu. Ya Allah, terima kasih banyak Jana. Ubat tu mahal tau tak. Ah, nak tengok yang betul-betul. Yang betul-betul susah nak keluar opi. Lepas tu, baru-baru ni dia belikan saya kelapa pula lagi. Kasih Jana, I love you. Sis, umur berapa? Tahun ni 31. Lah, baru 31. Say my name please. Hi, Hiteshi Mira. Susahnya. Tak ada nama yang senang sikit ke? Hi. Nak kepala juga. Nak kepala, kau tunggu aku potong kepala haters. Tak kelakar kan? Tak kelakar tak apalah. Penatlah weh bercakap. Kak El lawa topi kat belakang tu mana? Oh. Topi biasa je. Banyak topi-topi saya je tu. On TV kat layan game Liverpool. No, TV kat bawah ni memang tak boleh on. Kalau nak on, pasang CD ataupun DVD. Semua saya tak ada Astro, jadi saya hanya pasang siaran TV 1, 2, 3. Lepas tu channel Unify yang kita pasang kat rumah, dapat free tu lah saya pasang. Nak tengok bola yang tak ada dekat TV biasa, saya kena buka online lah. Where are you from? Watching you from Italy. Hi Zaib, I'm from Malaysia. My name is Eliana, you can call me Nana. And I'm from Malaysia. Cindailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Pakailah mana hendak berkias. Ewah, cerminku retak. Hai Indonesia, apa khabar? Aku kabar baik. Makasih ya udah nonton aku punya live. Hoi, lagu berhantu. Lagu apa? Cinta itu. Weh, lagu Cinta itu adalah lagu antara lagu favorite saya masa saya kecil. Hendaklah hendak kurana. Tak apa lirik. Dah lama tak dengar radio, jadi maafkan saya. Hello Nia. Your body is amazing. Thank you. Spasiba. Putus terpaksa. Macam mana lagu putus terpaksa? Mula. Entah. Habis pula data saya, Kak. Kela, good night, Kak. Fighting. Okay, Nada. Kepada korang yang esok sekolah, tidurlah. Siapa yang kerja kena bangun awal. Sebab jalan kat rumah korang jam, korang pun kena tidur awal. Jadi, jangan selalu lambat macam saya. Mengaku. Saya tak tahulah weh, saya ni nak dikatakan memang lahir lambat ke masa mak saya mengandungkan saya, mak saya selalu lambat pergi kerja ke. Saya sekarang memang lambat weh, bukan sekarang ni, daripada dulu. Saya tak tahu ke kena orang marah saya, macam orang tak faham ke yang saya ni bukan nak macam ni. Poyolah. Hi from Singapore. Hi Yaya. Yaya hari tu tak datang expo ke? Penat kita nyanyi-nyanyi kat expo tu. Awak tak datang. Gi kahwin Betty eh tadi. Sumpah cantik gila awak. Terima kasih. Biasa je. Baju pun baju pinjam. Bukan baju sendiri. Bengong emo ha. Emo lah Todd. Aku ni kalau diberi peluang, aku nak sangat jadi seorang yang punctual. Yang memang orang memang tak pernah akan tunggu aku. Memang aku sampai on time dan benda tu start. Sebab aku pun tak suka tunggu orang. Dan aku kadang-kadang berazam juga, Ya Allah, Ya Tuhan ku, bagilah kesabaran untuk aku menunggu orang selepas ini. Kan? Tapi tak boleh juga. Belum dikabulkan lagi lah. Aku letih tau datang lambat. Pergi kerja lambat. Hantar anak sekolah lambat. Semua lambat. What are you say? I love you. I love you so much. Krik 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 krik.
Topinya banyak, iya topinya banyak. Takut kepanasan di rumah kok. Karena di rumahku kadang ada matahari ya, jadi harusnya memang harus disimpan topi. Jadi kalau ngerasa terlalu panas, gue harus pakai ini topi gitu. Enggak ada masalah ya. Benda lah. Kacang rebus. Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan kaum itu yang mengubah diri mereka sendiri. Oh, betul. Itulah, saya memang nak ubah diri saya sendiri, tapi saya memerlukan kekuatan dan pemahaman daripada orang-orang terdekat dengan saya. Kan? KL, makeup sendiri ke makeup artis makeupkan? Ya Allah, saya kecuali kalau bukan photoshoot, saya memang akan makeup sendiri. Saya jarang pakai makeup artis. Sebab saya makeup tak pakai foundation. Jadi kalau makeup artis kan memang diorang pakai foundation, sebab yelah, mesti diorang rasa macam takkan orang bayar mahal tiba-tiba nak pakai bedak je kan. Saya tak marah lah, tapi saya tak suka pakai foundation. Jadi saya pakai bedak je, pakai bedak, pakai eyeshadow, shading sikit, pakai lipstick, pakai buat kening sikit dah. Hai jiran sebelah. Hai Arufsin. Arufsin ni siapa? Jiran mana ni? Oh, duduk kat mana? Jiran sebelah rumah saya semalam bagi nasi lemak. Semalam pula, pagi tadi. Terima kasih Khairil dan wife kerana belanja saya nasi lemak. Nanti belanja lagi. Udah married. Oh. Kamu rasa? Cuba tekak. Lihatlah barang-barang di belakang. Gimana tuh? Udah married ke belum? Sambala, sambala, bala, sambala do. Terasa pedas, terasa panas. Makeup sendiri pun cantik. Boleh makeupkan kita. Awak berani ke suruh saya makeup? Nanti muka awak jadi entah apa-apa nanti. Kembang pula makcik ni. Kembang? Maksudnya aku gemuk? Taklah. Okay je. Sentak orang cakap kembang. Kembang ke kuncup ke lantak lah weh. Ini tak kacau orang kan. Ni ada yang kuncup tak kembang tapi kacau hidup orang. Tak best lah kan. Ha, masuk air sambal ladong tu win. Bukan sambal ladong lah, sambal lado. Sambala, sambala, bala, sambalado. Terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado. Enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh, oh. Colok-colik sambalado. Halama oi. Dijolik sedikit. Cuma sedikit. Sedap tak? Enak enggak suara gue? Makasih ya. Yana cantik malam ni. Terima kasih. Malam ni je ke? Malam-malam lain tu tak? KM memang lawa dari dulu kot. Gambar api. Gambar api tu apa? Api neraka ke bukan? Oh, hot. Okay, hot. Nak kena bagi api neraka kat aku. Na'udzubillahimizalik. Cui. Oh, sambal lado ke? Macam ladong. Ladong pun boleh lah. Ladong pun ladong lah. Dalila. Enak banget deh, ya. Of course, enak. Kayak nasi goreng gila. Nasi goreng gila. Ah, nasi goreng gila. Sedap, weh. Lapar. Hello from Sabah. Hey, apa khabar kau, bah? Apa khabar kau di sana, bah? Ladong pun boleh, entah. Ladong, macam mana dengar? Ah, ladong, ladong, ladong. Tak pernah baca komen kita. Kita dah baca dah, Anis. Anis. Anisa. Anaknya umur berapa, kak? Anaknya? Anaknya mana satu? Anak teka atau anak mata dong? Kalau ngomong harus clear. Jadi aku gak keliru.
Tembem. Oh, tembem. Ya udah kalau tembem. Aku tembem kayak Adele. Nak sebut Adele pun susah, nak cakap Indonesia kan. Adele. Hello from Sarawak, Kian. Hello Sarawak. Rindu sangat nak pergi Matu. Saya ingat lagi kalau saya pergi Matu, saya turun dekat Sibu. Lepas tu pergi JT, ambil boat, pergi Matu. Hello from Singapore. Hello Singapore. Tak wish good night balik pun kat saya. Good night. Good night. Saya susah nak sebut nama awak apa? Farisha ke apa? Perasan. Spotting lah Kak El selalu buat live malam-malam. Malam-malam je akak bersemangat. Siang-siang akak pakai kelawar, mandi lambat. Saya ni jenis mak-mak yang macam dulu-dulu tau. Korang nampak je macam ni. Sebenarnya saya kat rumah saya pakai baju kelawar. Sebab tu kalau kat rumah jarang buat live, jarang tunjuk muka. Saya pakai baju kelawar dengan muka tak siap semua kan. Sebab tu kalau ada orang nak datang rumah tergempar, ya Allah weh, kelengkabut nak bersiap. Hello, Ayu Shu Gurung. I will have a great weekend with you. Okay. I will survive. At first I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights. Hello from Ireland, KL. Hello, Ireland. Eh, teringinnya nak pergi Ireland. Ireland ada apa yang best ah? Lah macam tak boleh Google lah. Tak nak Google. Nak tahu daripada tuan mulut yang tinggal di Ireland. Tinggal ke holiday? Banyaknya orang luar tu lah. Lupalah nak private kahwin. Jom datang Kelantan. Itulah hari tu kan. Pernah plan tau nak pergi Kelantan. Tapi saya nak naik train. Saya naik kereta api terus pergi Kelantan. Tapi tak jadi hari tu. Kesihatan saya tak berapa elok sangat. Lepas tu busy juga. So tak jadilah. Hello from Albania. Hello Albania. Hello, is it me you looking for? Sepi di rumah kak, ya. Bukan rumah aja sepi, hatiku juga sepi. Diriku ini udah lama kesepian. Sepi hati terjadi lagi. Mungkin sampai mati aku sepi. Sejarah cinta dan hidupku penuh duri dan banyak rancau. Butuh kesabaran. Kamu tahu enggak? Itu lagu. Datanglah Melaka. InsyaAllah. Saya suka gila pergi Melaka. Saya suka gila pergi Jongke Walk. Saya suka gila makan cendol kat sana. Saya suka gila makan mi kari kat kedai nyonya tu. Lepas tu saya suka gila makan kuih keria antarabangsa walaupun tak pernah dapat. Tapi nasib baik dulu Jana pernah beratur untuk saya and belikan tapau. Tapi masa kena share dekat, sebab dekat backstage kan ramai orang, takkan kita nak makan sorang-sorang, jadi share. So alhamdulillah lah dapat juga merasa. Eh macam tak ikhlas kena share. Cakap sabar lagi please. Udah aku cakap. Lawannya kakak, terima kasih. Aku ini kawan si Ampal. Kak El nyanyi lagu Tapak Sulaiman. Bagaikan diriku Tapak Sulaiman, terdampar di pantai berlagu sepi. Kak umur 31 dek. Muda lagi. Baru je habis SPM. Cakap itu ngomong ya. Cakap itu bahasa Melayu. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia, ngomong sama tangan. Ngomong sama tangan. Talk to my hand. Ha, gitu. El, nyanyi lagu Molek sekali please. Oh, lepas satu-satu. Lepas ini lagu apa pula? Ku tahu ku bukan terbaik, namun ku rasa kita molek. Sebab ayolah, malam.
Aku dah malam. Baju ni ketat tak boleh nyanyi. Okay, ngomong sama hati ya. Aku selalu juga ngomong sama hati aku, tapi hati aku tidak pernah membalas dan memberi tindak balas yang begitu hebat. Wish me luck nak ambil result SPM bulan 3 nanti. Okay, kepada Hyper Nash, Hyper Neck, Nut, semoga keputusan SPM yang akan datang adalah keputusan yang awak mahukan. Dan semoga itu ada keputusan itu menjadi titik permulaan untuk awak terus berjaya di masa akan datang. Eh, sebab ramai sangat makhluk asing di sini, jadi apa kata saya privatekan live ni dulu. Eh, privatekan Instagram dulu, lepas tu saya buat live balik. Okay?